Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel MTP-nya Mas Bro. Oke, kali ini saya akan membagikan tata cara bagaimana berjualan di Shopee itu, membuat promo di Shopee supaya penjualan kita meningkat drastis ya. Oke, sebelumnya yang belum masuk ke channel MTP-nya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan di sini jangan lupa juga kita langsung masuk ke Shopee-nya. Nah, di sini kita masuk ke menu saya. Oke, di sini kita pergi ke toko saya ya. Ini teman-teman, bagaimana sih caranya membuat promo di Shopee sebagai penjual ya? Di sini kita masuk saja ke promosi saya. Nah, di sini ada banyak ya, ada promo voucher ikut toko, pakai diskon, poin penjual, dan promo Shopee ya. Nah, langsung saja kita kalau membuat promo di toko kita, langsung ke promo toko ya, masuk ke promo toko. Nah, di sini ada yang berjalan ya saya. Nah, di sini kita langsung saja kita buat promo diskon. Nah, di sini teman-teman ketik saja promo, misalnya promo 12/12. Ini waktu promo dimulai ya. Sekarang tanggal 6/6/12 ya, pukul 21.30 mulanya. Nah, ini dia berakhirnya ya. Misalnya seminggu ya. Nah, seminggu di sini sampai tanggal 12 ya. Oke. Nah, di sini teman-teman klik diskon. Mau berapa persen produk kalian diskonnya? Misalnya harga 20 atau berapa, itu kita di sini kita klik aja 20% ya, misalnya 20% tambah ya. Nah, di sini teman-teman tuh tinggal masukkan saja ya, misalnya harganya 35 kita masukin aja. Oke, nah jadi 28 ya, karena dikurangi 20% misalnya ya. Nah, langsung saja klik iya. Oke, nanti kita tunggu, nanti jam 21.20 akan berubah. Akan berubah begini ya teman-teman. Mana ya? Nah, akan berubah begini ya. Akan berubah di sini di conteng ya. Misalnya harga di sini harga 25.000 ya. Jadi dikurangi ya. Nanti dikurangi di conteng jadi 16.000. Itu supaya pengunjung-pengunjung itu tertarik ya di toko kita ya. Dan cepat mendapatkan pembeli-pembeli yang banyak ya. Oke, mungkin segitu saja ya untuk tutorial untuk membuat promo diskon di Shopee ya untuk penjual. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.